sekalian yang saya hormati, kita sangat berbahagia, sangat bergembira bahwa pada siang hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk mengadakan konferensi pers untuk persiapan-persiapan yang akan diadakan untuk menyambut Indonesia Open yang akan diadakan pada tanggal 2 sampai 7 Juni yang akan datang. Sejak 2005 belum ikut berpartisipasi dalam Indonesia, pada Indonesia event-event Indonesia Open ini tiap tahun. Dan bahkan kita pada tahun 2013 kita pernah mendapatkan apresiasi selaku penyelenggara terbaik di dunia 2013. Tapi karena selanjutnya karena peraturan dari BWF, maka kali ini sejak tahun 2014 dan 2015 ini BSCA lah yang muncul menjadi sponsor utama dari Indonesia Open. Tepuk tangan untuk BSCA. Saya berharap di depan bukan hanya masyarakat Indonesia yang sangat berminat terhadap olahraga ini, tapi di depan wakil-wakil dari lebih dari 20 negara. Dan ini turnamen yang langka sekali yang diikuti oleh seluruh 40 pemain top dunia. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian.